bro, dapat proyek baru temboknya. Sayang mau dibongkar nih. Ini supnya udah kuat. Kuat. Cakrayan udah ada. Ini mau dibongkar, sayang. Ini mau dilurusin aja, diperbaiki lagi. Tenaganya lebih cepat. Ini tanpa merusak, Pak ya, tanpa merusak. Soalnya sayang ya biaya. Biayanya ntar ini kan agak doyong ke sana, ini mau diurusin lagi nih, ntar perbaiki lagi biar cepet kerjanya. Ini nggak lama-lama kalau bongkar, ntar katanya ini nambah banyak, nambah biaya, Pak. Nambah biaya. Kalau ini kan lebih cepet, udah disiapin ini mesinnya. Temboknya nggak kurang lebih ada 4 meter lebih dikit. Ntar di dapat proyek ini ya, ini gara-gara ini kokpun kita takut bahaya kalau nggak diperbaiki. Kemarin doyong itu, kemarin tuh mau dibuka ini cor tuh. Hasilnya seperti apa ini, baru mau dilihat nih. Coba lihat, mau dilihat. Kemarin doyong mau roboh, setelah dicor ini gimana hasilnya, bagus apa enggak? Semoga bagus, guys. Semoga bagus. Biasanya sih bagus. Hasilnya aja sangat sempurna, bagus banget. Bagusnya, masalah bagusnya kemarin mau dibongkar gak gitu, sayang kan tuh. Sudah bagus lagi, lurus sekarang. Kemarin mendoyong tanah. Wih, keren kan, mantap, 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 bagus.
tinggal proses perbaikan lapisan. Hasil sempurna, bus dalam setengah hari. Jangan lupa subscribe-nya itu. Sayang kalau dibongkar nih. Jangan miring. Yang ini yang bagian luar nih. Coba dibuka gimana? Kemarin yang doyong ya, Pak. Udah nggak miring lagi ya, Pak? Iya tuh, tinggal lebih rapi. Slop. Masya Allah, keren banget. Kemarin coba kalau dibongkar, ini biayanya berapa? Sini sampai sini hampir seibik. Kalau dibongkar biayanya berapa? Tinggal ngasih tiang satu aja, didorong dikit, hasilnya mantep. Dalam setengah hari nggak nyampe nya kelar, tinggal ngerapiin minggir dikit sambung lagi. Kasih setekan biar mantap.